Ya, assalamualaikum. Hari ini kami akan menjalani training di Battle Room Nilai. Dengan hari ini program Health Training Hub. So, korang kita akan pergi. Let's go. Jom, jom. Macam yang Tuan cakap, hari ni kita training track. So kita hari ni buat hard session lah kat track lah semua kan. Sebab minggu dah minggu ketiga untuk vlog kali ni. Kalau boleh hari ni nak bagi 100% effort yang betul-betul good effort lah kan. So itu whistle, coach dah panggil untuk start warm up. So let's go. Pagi kita buat standing start team pursuit. Terus sekarang petang kita buat flying. Pagi 6 lap, petang 8 lap dia punya effort. So, macam mana keadaan sekarang? Keadaan tak berapa nak fresh lah sebab kita orang dah nak habis block training, so tak fresh lah. Lagi seminggu habis. Lepas tu easy week, tentu mungkin sedang sikit awal. Ini buat apa apa meh? Hari ni kita buat fly team pursuit hari ni. Petang ni eh. Enjoy. Hai, alhamdulillah dah habis sesi latihan hari ni. Dan hari sekarang ni saya nak cakap pasal rumusan untuk training hari ni kan. So saya bagi kepada Anis dulu. Alhamdulillah hari ni ada dua sesi. Satu sesi pagi, satu sesi petang. Jadi untuk saya rasa saya dah bagi everything dan rasa fresh sebab untuk saya block kali ni first week, first hard week. So macam dia, hari ni pagi petang training, dia kata dia training, alhamdulillah, dia puas hati. Macam
timing pun bagus. Watt pun bagus. Dekat gym tadi pun dia kata dia angkat weight bagus, apa beratan semua kan. So macam saya pula untuk hari ni tak okey lah sangat kan, sebab ada penat kan titik untuk minggu ketiga beratan sikit kayu. So macam dia ada good day, saya ada bad day. Tapi bukan bad day mana pun, just macam standard lah, training kan, proses. Sebab tu kita, sebab tu saya penat sikit lah untuk minggu kelas ni kan. Dan saya sekarang trust kat proses je. Biasalah, siapa tak penat, siapa tak rasa macam down sikit bila kita training, nak training untuk pergi 100%, tapi kita body tak dapat nak bagi, nak support 100% tu. So standard lah benda-benda tu. Semua untuk semua tu saya anggap sebagai proses lah. Tapi tak apa, dalam keadaan yang penat pun, walaupun dia penat, kita orang kat sini semua support lah. Kalau macam saya fresh pun, dia orang bagi semangat juga untuk kita orang sama-sama macam kat sana, sama-sama dapat apa yang kita nak. Agak rugi lah bila kita datang training tapi kita tak bagi 100%. So macam better duduk bilik je kan, buat apa kan. So macam every time memang kalau bila kita training memang pergi, memang akan bagi 100% lah. Okay, itu saja untuk video hari ni. So, jumpa lagi dekat vlog yang akan datang. Bye! Stay tuned my video. Thank you. Ni ada saya punya coach lama di Selangor. What's up? Jangan lupa subscribe. Swipe up. Swipe up!